Potong demi karung beras bantuan kemanusiaan untuk Rohingya dari warga Sulawesi Selatan dimuat ke dalam pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara Selasa pagi. Sedikitnya 20 ton beras diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan dua pesawat Hercules dari Lanut Sultan Hasanuddin. Bantuan beras dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hari ini telah dikirimkan ke Jakarta. Untuk rencananya akan besok akan dilepas oleh Bapak Presiden untuk dikirim ke Myanmar. Senin malam, raut riang terpancar pada wajah para pengungsi Rohingya yang tinggal di Hotel Beras Pati di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah relawan dan warga mengajak mereka, khususnya para pemuda, untuk bertanding futsal di lapangan dekat lokasi penampungan. Selain untuk hiburan, pertandingan futsal ini ternyata menjadi kegiatan olahraga pertama dalam kurun waktu 2 tahun bagi para pengungsi ini. Nah, ini sudah 2 tahun 4 bulan, Pak. Enggak kami olahraga, Pak. Hari ini baru kami olahraga. Ini hiburan yang pertama dari 2 tahun belakang ini? Ya. Kapan mengungsi ke Indonesia? 2015, Pak. 2015? Selama itu belum pernah berolahraga sampai sekarang? Iya, Pak. Ini baru berolahraga. Rencananya kegiatan olahraga seperti ini akan dilakukan secara berkala. Pertama kita menginginkan dan berharap mereka itu bisa tertawa, tersenyum, bergembira, dan bisa meringankan beban duka dan melupakan situasi kondisi yang memilukan di negara mereka itu. Itu sudah satu hal yang menyenangkan bagi mereka dan juga bagi kita. Hingga saat ini terdapat 127 orang pengungsi asal Rohingya Myanmar di Hotel Beras Pati. Sementara total pengungsi Rohingya asal Myanmar di Kota Medan sendiri tercatat 435 orang yang ditampung di 6 lokasi penampungan. Nasruddin Zailani, Yunus Saputra melaporkan untuk NET.